Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini channel Anang Afra pagi ini ingin bertemu dengan seorang laki-laki yang setiap harinya bekerja menjemur pinir. Apakah pinir itu? Kalau pemirsa belum tahu apakah pinir itu, marilah kita tanya-tanya kepada laki-laki yang setiap harinya menjemur pinir. Buat apakah pinir itu? Baiklah pemirsa, sebelum kita tanya-tanya tentang pinir, jangan lupa pemirsa selalu saksikan channel Anang Afra, dan jangan lupa pemirsa selalu subscribe and like. Oke pemirsa, kita temui laki-laki tersebut. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada di lapangan tempatnya penjemuran pinir. Apakah pinir itu? Daripada pemirsa penasaran, kita perkenalan dulu dengan bapak ini. Selamat pagi pak. Selamat pagi. Dengan pak ini, dengan bapak siapa ya? Mugiono. Bapak Mugiono. Pak, ini saya dari channel Anang Afra pak, ingin bertanya-tanya. Ini bapak sedang menjemur apa pak? Pinir. Menjemur pinir? Iya. Nah, menjemur pinir. Pinir itu buat apa pak? Buat triplek. Buat triplek? Iya. Ini jenengan dapat pinir ini dari mana? Dari pabrik. Dari pabrik? Iya. Pabrik disetorkan ke sini pak? Iya. Lalu setiap harinya dijemur seperti ini pak? Iya. Bagaimana pak caranya menjemur pak biar bagus pak? Lah ini di nganu, di apa? Bagus ya. Ini nanti kalau sudah kering di nganu, di entasi. Kalau sudah kering dibalik enggak pak itu? Enggak usah. Enggak usah. Biasanya keringnya itu berapa jam pak? 2 jam setengah. 2 jam sudah kering? Iya. Kalau 2 jam sudah kering, lalu di? Lalu di nganu, di apa? Di entasi loh. Oh, di entas lalu menjemur lagi pak? Enggak. Enggak? Enggak. Oh, berarti menjemurnya setiap menjemur itu berapa pinir pak? 1000 ya. 1000? Iya. Oh, 1000 itu dalam waktu berapa menit pak? Dalam waktu berapa jam? 2 jam. 1000 itu diselesaikan 2 jam selesai pak? Selesai. Luar biasa bapak ini pemirsa, ternyata menjemur pinir 1000 dilakukan hanya dalam waktu 2 jam ya, pak. Ini pinir ini milik jenengan atau milik orang lain pak? Mirip orang lain ya. Milik orang lain ini. Iya. Oh, berarti jenengan di sini kerja ya pak? Kerja ya. Kerja. Pak ini cara pembayarannya jenengan gimana pak? Dibayar borongan atau satu harian? Satu unting itu 1,5 ya. Ya. Satu unting 75. Singanu kok 75. Satu unting itu isinya ada 20. 1000. Satu unting 1000 pak. Iya. Biasanya satu hari berarti kalau 1000 pinir itu berapa unting pak? 1000 pinir ada 50. 50 unting. Unting. Ya. Berarti bapak bayarannya berapa pak? 50 ribu. Tetapi itu kerja 2 jam pak. Iya. Wah luar biasa iya, pak. 4 jam no. 4 jam pak. Oh, menjemur sama mengentas itu pak. Iya. Oh, berarti selesainya 4 jam pak. Iya. Setelah itu masih ada penjemuran atau besoknya lagi pak? Oh, besoknya lagi ya. Kalau siang nggak berani. Oh, kalau siang nggak berani. Kenapa pak? Nggak garing. Oh, takut nganu hujan. Hujan. Nggak garing. Ini biasanya mulai jemur jam berapa ini pak? Pagi seperti ini atau jam berapa pak? Nah, itu nganu jam 6 ya. Jam 6 sudah mulai menjemur ya pak. Pak, ini saya mau tanya pak, ini kualitasnya yang lebar seperti ini sama yang kecil ini sama nggak sih pak? Oh, sama. Sama. Ini ya? Kan nanti di nganu gantip ya. Oh, ini nanti disambung pak? Iya. Oh, kalau yang ini? Yang ini sudah anu ukuran ya, cuman niku. Oh, anu gimana? Nambah ini. Oh, kalau yang bolong-bolong seperti ini pak? Nah, ini di anu di gantip ya. Iya, di gantip. Oh, kalau yang bolong seperti ini ditempel pak? Tempel ya. Pak, maaf, apa susah senangnya menjadi seorang penjemur ini pak, pinir nih, senangnya apa pak, senangnya pak? Senangnya itu kalau nggak kehujanan, nggak ada angin. Oh, itu nganu nggak rusak. Oh, kalau ada angin gimana pak? Kabur. Rusak, kabur. Oh, kabur semua. Kabur ya, pecah. Oh, senangnya berarti kalau nggak hujan, nggak ada angin, ya. Terutama panas ya pak? Panas nih, panen nih. Panen, ya. Kalau susahnya gimana pak? Susahnya ya itu kalau ada angin, ada hujan itu. Oh, itu paling susah? Paling susah. Kalau ada angin, ada hujan, harus mengentas berapa pinir, 1000 pinir ya pak? Nah, itu
sudah anu enggak rampung ya, enggak selesai. Enggak selesai, baru separuh aja sudah nganu, sudah hujanan. Oh, Pak jenengan kerja sama siapa seperti ini, Pak? Sama anak saya ya. Oh, sama anak Bapak. Pak, ini setiap hari kerja seperti ini atau kerja yang lainnya, Pak? Ya, ada yang lainnya. Berarti ini hanya sampingan, Pak? Sampingan. Ya. Wah, sampingan satu hari 50 ya, Pak. Luar biasa ya, Pak. Pak, cukup Pak 50 buat keluarga, Pak? Enggak cukup. Dicukup-cukupkan, Pak. Iya. Ya, berapa saja itu kalau uang itu enggak ada cukupnya. Iya, Pak. Tambahan. Iya, untuk tambahan. Nah, setiap harinya jenengan kerja apa, Pak? Kerja tani ya. Tani setiap harinya? Ya. Berarti ini kerja pagi, lalu setelah ini bekerja tani lagi ya, Pak? Iya, ke ladang. Umur Bapak berapa, Pak? 66 ya. Wah, 66 tetapi masih semangat ya, Pak. Ya. Wah, masih sehat seperti ini ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, telah wawancara dengan channel Anang Afra, Pak. Channel Anang Afra hanya bisa berdoa, Pak. Mudah-mudahan jenengan selalu sehat ya, Pak. Amin. Selalu sehat, selalu kuat ya, Pak. Amin. Amin. Bekerja apa saja itu tidak masalah ya, Pak. Yang ya, penting ya. Apa, Pak? Yang penting sehat. Sehat dan halal. Oke, ya. Pak. Monggo, silakan bekerja lagi, Pak. Ya. Monggo. Terima kasih. Baiklah pemirsa, barusan saya wawancara dengan seorang laki-laki setengah baya yang setiap harinya bekerja menjemur pinir. Ternyata bekerja menjemur pinir itu tidak borongan pemirsa, tetapi modelnya periket. Periket itu mendapat uang 1000. Jadi bapak ini setiap harinya mampu menjemur 100 iket. Nah, bapak ini bekerjanya setiap harinya hanya 2 jam, menjemur 2 jam, menata dan mengentas itu membutuhkan waktu 2 jam. Baiklah pemirsa, inilah pekerjaan orang-orang di negeri ini. Luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa di negeri ini. Dadah.